Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pasitablas TV. Bagaimana kabarnya semua sahabatku? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Baiklah sahabatku semuanya, pada sore hari ini kami mencoba memantau arus mudik di Tanjakan Batu Jomba pada hari Rabu tanggal 19 April 2023. Beginilah situasi dan kondisi di Tanjakan Ekstrim Batu Jomba pada saat arus mudik, di mana pada saat ini juga telah terjadi satu insiden, yaitu truk koldiesel yang membawa muatan berat yaitu pupuk jatuh di tanjakan ini pada malam hari. Pada kejadian tersebut tidak ada terjadi korban jiwa, namun hanya supir mengalami sedikit sakit di kaki. Beginilah situasi dan kondisi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023. Arus lalu lintas mudik saat ini harus lebih berhati-hati di Tanjakan Batu Jomba. Baiklah sahabat semuanya, selamat menonton, jangan disikip-sikip. Вот тоже идет его не бомбит.